Sukses bang. Aman. Yes. Ini Bang Heru nih yang udah lama baru eksis, baru muncul. Lah fase pernikahan ya mas. Yo coy. Sekian lama diantep, kemarin ngantep terus. Yo nah, ini target berapa anak? Dua saja ya. Ikut ke pemerintah ya. Ya iyalah, jangan berangas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Res UP dan tim TV di Kabupaten Purbalingga. Malam hari ini operasi tangkap tawon di Desa Condong, Kecamatan Kertanegara. Ikuti terus proses pengambilannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Rescue Bee, antukmu semangatku. Ya katon. Matos. Lemah. Jangan apa itu kok ah. Sebagai pemantauan jarak jauh ini Bang Heru nih yang udah lama baru eksis, baru muncul. Lah fase pernikahan ya mas. Yo coy. Mantan baru ini saudara-saudara. Sekian lama mengantuk. Sekian lama diantep, kemarin ngantuk terus. Yoi. Nah, ini orangnya Bang Heru. Target berapa anak? Dua saja ya. Ikuti pemerintah ya. Ya iyalah, jangan berangas. Jangan berangas. Iya. Oke. Okay. Tapi jadi banyak anaknya banyak rezeki. Terus? Puluh-puluh lah, Nur. Yang penting sehat selalu. Waras selamat ya. Waras selamat, tetap waspada. Prokes harus dijaga. Oke. Terima kasih. Kerja rame.
Niki sing sarang teng mriki bekas kan de ambrol kan niku berarti bare niku napa mboten niki napa anggaran niki anu taun banu nggih nggih niku sami jane Pak niku teks anet napa niki saking carane sebagian pindah mriku tapi rusak terus mungkin pindah teng liyane. Niko biasanya aku nak gengat terus niko kan damel malik sih Pak. Koloni malik cara ni. Enggak ngopi ngopi. Enggak apa ya nih. Enggak Pak. Aku mau pamit. Insya Allah gitu. Sarang tahun pun aman. Sama. Dan gitu buatan enten malik lah. Insya Allah paling buatan gitu populasi tang mereka pun berkurang. Kula serombongan mohon pamit. Nganten napa tingkah laku sing kurang berkenan selama penanganan nggih nyuwun pangapunten nggih mohon pamit bareng-bareng assalamualaikum. Ya.